ini sebetulnya untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya kepada siswa-siswa kita yang ada di Aceh Singkil, bagaimana mereka bisa mengenali hukum. Kita punya adagium bahwa kenalilah hukum, jauhi hukuman. Dan pemahaman ini bisa diteruskan nanti kepada keluarga, sahabat, atau teman-teman lainnya yang ada di sekolah. Dan kita harapkan kegiatan ini bisa ada dari tahun ke tahun untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada siswa-siswa kita. Lomba pemilihan duta pelajar sadar hukum tingkat SMA SMK di Kabupaten Aceh Singkil Kamis 12 Oktober 2017 di Kecamatan Singkil sangat meriah dilaksanakan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru atau UPTD PPMG. Militasi. Elektronik, silakan Bu A. Baik, berupa mungkin bisa untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Sekolah Menengah Atas SMA 1 Gunung Meriah berhasil mendapatkan juara 1 setelah menyisihkan peserta lainnya dari SMK maupun SMK. Setelah mendapatkan juara 1, SMA Negeri 1 Gunung Meriah akan mewakili Aceh Singkil ke pemilihan duta pelajar sadar hukum untuk tingkat provinsi. Penyerahan langsung piala bergilir plus uang pembinaan kepada para siswa-siswi yang mendapatkan juara dalam pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum tahun 2017 dilakukan pada hari yang sama. Irwan Shah, Sarjana Hukum, Kajari Aceh Singkil berpesan kepada para siswa maupun siswi yang memperoleh juara agar terus belajar menularkan kesadaran hukum tersebut kepada kawan-kawannya di SMA maupun SMK. Muhammad Studi melaporkan dari Aceh Singkil.